Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu kembali dengan saya yang di channel ya, di DC. Hari ini kita menjenguk jerat ya guys. Menjenguk jerat ya. Sudah ada beberapa video yang belum saya upload ya. Hari ini kita menjenguk jerat tadi ya. Dan buat teman-teman subscribe ya, tolong dijaga durasinya ya, biar nggak salah paham nanti anu ya. Biasanya hilang ya kalau nggak sampai durasi kalau subscribe ya, dan tekan lonceng tombol notifikasinya biar kalian biasa mendapatkan update terbaru dari saya ya. Oke, kita anu ya guys, anu videonya ya, kita lihat jaraknya ya. Begini ya guys, saya akan perlihatkan berapa jerat aja ya. Semoga kita hari ini dapat lagi ya. Nah, seperti ini ya guys. Mudah-mudahan anu posisinya nggak terlalu guncang ya guys, kameranya. Ini sudah berapa kali kena ya guys, yang ini 2 kali ya kena sudah. Tapi belum saya upload videonya. Nah, seperti ini ya jerahannya. Saya biasanya jarang jong ya kalau setiap mano ya. Tapi kalau nggak dimakan saya lepaskan aja ya, bu anunya, binatangnya, barang-barang yang nggak dimakan ya, walaupun tidak haram tapi kami jarang memakan yang aneh-aneh ya. Seperti ini ya guys. Mudah-mudahan anu ya, goncangannya enggak terlalu apa. Posisi masih di tempat anu ya. Hutan begini ya. Nah, hutan belantara ya. Burung-burung juga enggak ada yang berkicau ya karena harinya mau hujan ya guys. Yang ini ya, seperti ini jeratnya memanjang ya guys. Nah itu sana kena guys, ada suara-suara yang mencurigakan ya. Itu dia api pak ya guys. Nah itu kena guys, ada yang kena guys. Alhamdulillah guys, kita lihat buahnya. Nah ini namanya perimba guys, bisa dimakan tapi belum matang bujur ya, belum benar-benar matang, tapi memang sudah separuh matang ya. Inilah perimba. Ah, pohonnya kecil aja, sebesar betis ya, lumayan lah, bisa dimakan itu guys. Apel hutan namanya. Oke guys, kelihatannya kena jeratnya guys, entah apa itu ya, kita tidak tahu ya. Apakah itu ayam hutan atau apa ya, kita tidak tahu. Nah itu guys, apa itu ya, kameranya kena matahari ya guys. Nah itu dia guys, saya menghindari goncangan ya guys supaya tidak anu ya. Nah itu dia kena ya, apa
apa ayam hutan apa ayam rimba ya. Ayam rimba sama ayam hutan sama aja hitungannya ya. Saya harus berhati-hati ya sama kameranya supaya tidak anu ya. Tidak terlalu guncang ya. Nah, itu dia kena ya. Ini bukan settingan, guys. Karena jihad saya yang sudah ada di video yang paling bawah itu paling banyak ayam hutan ya. Nah, itu dia kena, guys. Coba kita lihat ya, apa ya. Oke guys, selamat ya. Ini dia. Ini takut cakarnya ini terlalu tajam ya guys. Ini guys. Mantap guys. Nih guys, keren guys, mantap guys, besar sekali guys. Oh guys, ini guys, keren ya. Buntutnya lebih satu jengkal ya guys, nah, ekornya lebih satu jengkal. Ini mantap. Keren deh. Keren, keren. Alhamdulillah dapat ya guys. Dia kena guys. Itu dia. Dari kemarin-kemarin ya, yang kena terus guys. Lumayan videonya yang belum saya upload ya. Nah, itu dia. Kita perlihatkan dekat-dekatnya biar penonton puas ya, apa itu anunya. Ayam rimba ya, siluman rimba ini guys. Besar guys. Nah, saking besarnya ini guys. Aduh, kameranya gini ya guys. Saya besar ya guys, besar sekali ini. Ini besar lumayan guys. Ini paling ujung ya, ini kena ini ya, ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir. Ternyata dia kena yang itu ya.
Oke guys, kita dapat ya. Ini paling panjang bun ekornya ya. Lebih satu jengkal ya guys. Lumayan cantik ya. Oke buat teman-teman apa tolong di like ya, share dan videonya di mana ya? Di komen ya, di kolom komentar dan tolong di loncengkan notifikasinya di anu ya. Tolong juga durasi buat teman-teman YouTube saya ya. Ini dia. Set. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys.